Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Saddam Hunting. Kali ini saya berburu burung punai ataupun burung jenis lainnya teman-teman. Tadi dari rumah jalan kaki teman-teman menuju ke sini. Tadi sempat shot burung kutilang sama burung perkutut ya teman-teman. Karena ini pukul 17 lewat teman-teman, saya coba nyanggong di bekas kolam galian tambang teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman yang baru melihat channel ini di like, subscribe dan komen ya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Oke teman-teman, daripada lama-lama, kita saksikan videonya. Semoga teman-teman terhibur. Oke. Lihat-lihat burung kecil ini guys, karena burung punai belum ada yang datang ini. Sudah mau maghrib ini teman-teman, tapi belum ada burung punainya, cuma lewat aja tadi. Tidak ada yang singgah di sini. Masih terhalang ranting guys, burung punainya ada 5-6 tadi. Masih terlalu ranting sana. Situ juga tadi. Kalau di shot ini teman-teman, gak bakal
bakalan dapat teman-teman karena dihalangi ranting. Kalau ini sih bisa di shot ini. Tapi nanti aja lah. Tunggu momen yang bagus pas. Masih tergantung guys, teman-teman dia. Dihalangi ranting teman-teman, mau di shot gagal ini pasti. Kalau yang ini bisa aja ini, tapi kurang pas kalau di shot. Pada kesana dia tidak kesini. Banyak punai itu tadi, ada puluhan ekor di situ, tapi tidak mau kesini teman-teman. Pada mulai datang teman-teman ke atas sana lagi. Saya sudah 3 teman-teman. Itu belum pergi juga, Jo. Belum pergi juga. Aduh, baru pergi dia. Mampus lo. Poin teman-teman. Halo teman-teman, cara ini mau maghrib teman-teman. Burung punainya makin maghrib makin banyak teman-teman. Jadi saya evakuasi dulu tadi. Takutnya enggak cara evakuasi, takutnya maghrib. Nah ya teman-teman, oh itu teman satu teman, tadi ada poin 5 ya.
Oke teman-teman, saya skip dulu karena ini terlalu semah-semah, jadi saya ambil dulu poinnya. Halo teman-teman, yang baru dievakuasi baru 4, satu lagi masih belum ketemu. Tadi sebenarnya ada 7 ekor teman-teman, satu gak kerekam, satunya saya shot pantatnya tadi agak ke dalam sana dia jatuhnya. Jadi ini teman-teman lihat sendiri ya semat-sematnya. Oke. Tadi yang satunya jatuh di sini tadi teman-teman. Saya shot di pohon sana tadi. Dia terbang ke sini. Ini mulai gelap sudah teman-teman. Saya coba nyari juga. Satu ekor tadi nggak ketemu. Jadi 3 ekor poin teman, 3 ekor poin tidak ditemukan. Jadi mumpung belum gelap, cuma nyanggung lagi. Halo teman-teman, tadi ada poin yang bisa dievakuasi cuma 4 teman-teman, jadi 3 ekor lagi tidak terevakuasi. Jadi ini mulai gelap, sampai di sini aja berburu kali ini teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe dan komen ya teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkutu 1, punai 4. Tadi ada burung kutilang 2 ekor. Masih saya simpan di jalan tadi. Nanti pas jalan pulang baru diambil teman-teman. Mulai gelap teman-teman.